Buat sehat selalu. Makasih ya, Wi. Oke. Kan Bang Mengir. Terima kasih banyak Bang. Oke, Bang. Oke, untuk Abang Peri. Sama-sama, Bang. Iya. Bang. Iya. Bang nanti kita ini Abang CS ini. Rizki. Bang berkabar ya, Bang? Apapun itu ya. Mantap rupanya kau, Bang. Iya, salah sangka semua orang. Mantap, aku pun nengok kau mantap, Bang. Oke. Iya kan? Siap. Siap. Eh, minta teleponnya ya, Wak Galuh. Iya. Dadah-dadah dulu di situ. Makasih banyak. Iya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Guys, ini mengenai suci murni guys, ya kan? Belum selesai juga kita. Wow, penuh drama, udah macam film Korea, drama Korea gitu kan. Jadi tadi kita dari RSBP jemput si Suci Murni, didampingi juga pastinya sama suami tercintanya, terutama ada pendamping perempuan dan anak sama Wak Galang juga. Kita jemput dari RSBP, bawa ke tempat keluarga, dan keluarga tadi ya bisa kalian lihat di video sebelumnya tak menerima dan langsung dia lari. Relawan ya, Ber. Oh, Wak Galang relawan ya. Hmm. Oke, guys, relawan peduli perempuan dan anak ya. Pemerhati perempuan dan anak. Jadi setelah itu lari-larian aja bisa kalian lihat di video sebelumnya. Habis itu kita ke Yayasan Kasih-Kasihan, itu opsi kedua, dan ternyata suami Kak Murni enggak tega, guys, ditinggal di sana. Wak, jadi ini gimana nih, Wak Galang, dari Wak Galang? Ya, kita serahkan ke suaminya lah. Suaminya? Gimana, Bang Yud? Ini mengenai Suci Murni, istrimu, Bang, gimana? Tadi kan kita jemput, abis itu bawa ke tempat keluarga, keluarga tahu sendiri lah. Abang kan tahu sendiri tadi kan, nggak menerima gitu ya kan? Maaf katanya. Opsi kedua tadi kita bawa ke yayasan, dan Abang nggak tega. Terus, ini gimana rencana? Memang mau Abang bawa? Sampai di sini aja, ini di RSBP nih, bolak-balik kita. Enggak, mau harus kita carikan tempat tinggal dia lah. Iya, cari kos ya. Ya, kosan lah. Oke. Oke, terus gini aja kita, Kak. Iya. Udah. Ya. Udah gini aja? Jadi? Bang? Ya gimana, baiknya lagi lah, Bang. Ini biar mana aja. Gimana? Ini mungkin opsi terakhir, kan? Opsi terakhir berarti si Murni sama Bang. Obat jangan lupa kau minum. Oke. Ya. Oke. Kesembuhan kau kan suami kau nih. Ya. Besok mengenai anakmu besok mau diantar atau kalian aku jemput bareng-bareng ambil. Antar aja. Gimana, Wak? Wak Galang? Ya, antar aja. Tengok, nanti ya kita kan mau ketemu ya. Dulu Pak Dedi gimana. Iya. Ya udahlah, mau kita antar atau mereka ikut. Kayaknya mungkin diantar atau gimana lah, nanti kita atur. Ya, besok Bang tetap ya kita komunikasi ya, Bang. Apapun mengenai Murni ya. Kalau misalnya Abang gimana-gimana, aku satu kali 24 jam ready ya, Bang, telepon atau Bang WhatsApp. Iya, oke. Ya, Bang. Insya Allah, Bang. Hah? Gak apa-apa, kita ini, Bang. Apa ya? Udah brother kita, udah kawan nih, Bang. Abang. Ya, Bang, oke lah. Ya? Oke, Bang. Oke. Gak usah inilah. Oke. Santai ya. Jadi ini gimana nih, Bang, rencana? Ya, kita Abang bawa dulu. Saya mau cari kos-kosan. Kos-kosan. Iya, makasih ya, Om ya. Udah, ngapain cium-cium ada suamimu? Kawan kita cas lu, udah. Makasih ya. Udahlah, jaga perasaan suamimu, nggak boleh gitu. Ya. Yang penting ya, itu bentuk rasa bahagia. Kawan, jadi gini, Mur. Pesan aku nih ya. Saudara. Iya, ini kan ya. suamimu nih udah ya. Tahu sendiri kau kan. Sayang banget ya sama kau. Kau sayang enggak sama suami? Sayang. Sayang kan? Ya. Dia tadi nggak tega ninggalin kau, ha. Tetap kalian bareng. Ya. Tinggal kau lagi, jangan ya. Jangan apa? Jangan di luar-luar. Jangan kurang ajar. Iya. Urus baik-baik anakmu. Urus baik-baik anakmu. Anakmu aja kau urus. Iya. Oke. Okay. Murni. Jangan sering-sering ke Ramada lagi ya, enggak usah ya. Enggak usah ya. Okay. Lupakan aja di yang rumah yang tadi. Ha-ha. Yang kamu masuk mereka tutup pintu. Iya. Jangan ke situ. Iya. Ya? Iya. Oke, okay, masa lalu paling jauh udah. Iya. Ini suamimu yang sekarang. Iya. Jangan ingat yang suami yang dulu-dulu. Suamimu sayang kali nih. Bapak ayahnya siapa nih? Ayahnya Fairil, iya. Anakmu ganteng kan? Iya. Jadi untuk besok sama Wak Galang aku jadi. Makasih ya. Wah, ada yang mau disampaikan, Wak? Ini kita berpisah di sini, Wak. Udah, jangan lupa makan obat, sehat selalu. Makasih ya, Wi. Oke. Oke. Oke, Wak, ada pesan untuk Murni, Wak Galang? Enggak. Jangan lupa makan obat. Iya. Jangan
jangan keliaran. Iya, jangan keliaran, jangan kemana-mana ya, biar bisa cepat jualan. Iya. Janji kok Murni. Janji. Kasihan suamimu. Iya. Dari tadi mau nangis aja dia. Iya. Kok mau nangis? Nangis-nangis aja. Enggak. Hah? Serius? Iya. Ya, janji ya, jangan kemana-mana, bahkan obat teratur. Iya. Urus anak. Iya. Nanti baru kita pikirkan, katanya mau jualan. Iya, oke. Makasih ya. Ya, yuk, dadah. Oke. Oke, Bang, ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Yud. Terima kasih banyak, Bang. Oke, Bang. Ya, untuk Abang Peri. Sama-sama, Bang. Iya. Wajalah. Bang, abang nanti kita ini ya, Bang CS ini. Rizky. Bang, berkabar ya, Bang? Apapun itu ya. Apapun itu ya. Enggak, kalau memang kan ini ada identitasnya, biar BPJS cepat kita urus. Iya, kalau bisa KTP nama dia itu kita rubah. Budanya itu, Bang, diislamkan itu. Oh, berat. Oh, gini. Itu harus dari surat dari ada mualafnya. Surat mualafnya. Itu harus dibawa ke Dinsos. Ya udahlah ya. Mualafnya. Apa langsung ke Disduk apa ke Dinsos? Gara-gara itu juga. Kok Dinsos Disduk? Disduk. Mungkin gara-gara itu juga mungkin bisa enggak sia-sia ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Aku bantu, Bang, kalau untuk masalah identitas, dokumen aku bantu. Iya, nantilah. Enggak perlu apa, aku bantu, Bang. Kan Disduk alhamdulillah ada Pak Andre. Halo, Pak Andre. Siap, Pak Yudi. Sabar. Udah. Udah, makasih ya. Iya. Kita pulang dulu ya. Iya. Iya, Pak ya. Iya. Ayo. Janji gua dulu sama suamimu. Janji dah, berpelukan. Ya. Ini habis. Dadah. Ayo, Bang, udah, Bang, aman, Bang. Baliklah. Makasih ya. Dah, balik. Jadi ini apa mau ke kerjaan dulu? Kita mau langsung cari tempat tinggalnya, Bang. Iya. Ayolah cepat. Alhamdulillah ya. Murni, jangan macam tadi ya. Oke. Iya, udah aman. Aman udah. Udah naik mobil dulu balik ya. Iya, udah. Aku nungguin kalian sampai pi. Udah. Enggak apa-apa, kami tungguin kau. Ayo. Iya, kok sibuk. Ayolah. Tenang, kamu enggak tenang kamu di sini ya. Ayo. Biar boncengin lah. Iya, trauma nengokin. Trauma kau di sini? Iya. Trauma di sini. Iya. Udah enggak apa-apa, kau udah sembuh kok. Udah baik. Ya udah. Udah baik, udah aman. Udah, Bang. Aman. Ayolah. Ah, sayang-sayangan lah. Wah, sini, Wak. Udah. Kasih semangat dulu untuk si Suci. Semangat, Suci. Iya, udah. Nah, iya, jangan marah dia ini kan. Oh, jangan marah lah. Ya. Kayak gitu aja udah marah. Janganlah, udah. Semua waras, semua waras. Baik-baik semuanya. Enggak, udah. Jangan berpikir yang negatif, iya. Udah. Iya, itu. Suamimu sayang kali untuk kau nih. Sayang kali sama kau nih untuk kesembuhan kau. Semua dilakukannya loh. Iya. Aku nggak mau lagi macam tadi ya, okay. Lari-lari dan aku udah gini aja. Oke. Okay. Aku nggak mau nengok kau di jalanan lagi. Oke. Okay. Kalau kayak gitu nanti si viral nggak diantar, ayo kau. Iya. Baik-baik ya. Iya. Yaudah, ayo, sip. Ayo, sip. Wak Galang capek nih, kasihan. Okay. Ada di Wak Galang ya. Iya. Oke, guys, alhamdulillah. Bang, hati-hati ya, Bang. Berkabar terus, Bang. Iya. Yaudah, biar cepat nanti. Nanti kalau masalah KTP nanti berubah, aman. Alhamdulillah kan dibantu sama Pak Yudi Disduk, Pak Andre. Yang perlu itu nanti. Ya udahlah, kami balik dulu lah. Kartu keluarganya kan? Kakak. Bisa. Untuk jam sesuai nya tadi, biar ya. Bisa, Bang. BPJS. Iya, nantilah. Ya udah ya, oke. Okay. Ya udah, hidupin lah motornya. Udah, Bang, cepet, Bang. Cepat. Iya. Guys, mungkin Murni dia enggak tenang karena di RSBP mungkin dia ini ya atau apa gitu. Takut atau dibawa masuk lagi gitu. Bagus ya, gini. Dia marah-marah bawa lagi sini kan, Bang? Ya, kalau Murni. Ya. Kau kalau marah-marah ku bawa lagi kau. Iya. Jangan marah-marah lagi. Harus sehat ya, Bang. Sehat. Harus sehat. Harus sehat, wajib sehat. Ya. Sehat, yakin. Ya. Sayang sama suami, sayang sama anak. Ya. Oke? Iya. Ya. Makasih banyak, Bang. Siap, Bang. Siap, semangat ya, Bang. Semangat, Bang. Sama-sama Medan kita, Bang. Iya, mantap rupanya kau, Bang. Iya, salah sangka semua orang. Mantap, aku pun nengok kau mantap, Bang. Oke. Iya kan? Siap. Minta teleponnya ya, Wak Galang. Iya. Dadah dulu situ. Makasih banyak. Dadah. Pegangan, peluan. Ya udah, bismillah. Jadi ya, Bang. Bang, berkabar apapun itu, Bang. Oke ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, Wak Galang, siap. Guys, ini kita lanjut. Kita mau ketemu Pak Deddy, kepala
atau kepala dari UPT PPA. PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Perlindungan. Oke, Wak, apa yang mau disampaikan nih sama teman-teman nih untuk si Suci Murni besok satu tugas lagi yang belum clear nih. Sementara si Suci kita kembalikan ke suaminya, kebetulan udah ada suaminya. Untuk anaknya, nomor satu anaknya, Wak. Nomor satu anaknya besok kita akan jemput, kita kita lihat dulu. Kita bicara ini dulu sama kita, Pak Dedi ya. Iya. Kita lihat lah. Perjalanan panjang aja. Capek enggak, Wak? Kumat enggak deh malam ini? Kalau enggak kumat alhamdulillah gitu aja. Siap, siap, siap. Kata-kata untuk hari ini, Wak Galang? Ya, kalau sudah pulang jangan datang kemari lagi. Oke. Itu tunjuk, Wak. Oh, yang jelasnya untuk RSBP Batam. Jaya selalu. Jangan kembali lagi. Tapi, Wak, rumah sakit RSBP Batam ini sangat luar biasa, Wak. Iya. Wak, udah masuk ke lobinya, udah macam mall. Iya, udah. Keren. Siap, siap, siap. Mantap lah, Wak. Paten laut lah RSBP Batam. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Aduh, akhirnya semoga Murni aman-aman aja. Aku doa yang terbaik untuk Murni, Suci Murni, udah bersama suami. Ya, tadi aku udah koordinasi juga sama suaminya kalau ada apa-apa, info apapun itu. Aku siap membantu, apalagi mengenai dokumen-dokumen KTP apa segala macam, aku siap membantu Suci Murni. Jadi, Wak Galang, aku ucap terima kasih, Wak Galang ya. Sama-sama. Paten laut, Wak Galang. Paten laut, Peri. Yang jelasnya untuk RSBP Batam, jaya selalu. Terima kasih banyak untuk petugas-petugas RSBP. Sukses, jaya selalu lah untuk kita semua. Yang jelasnya untuk abangku yang paling ganteng di RSBP, Pak Sudirman. Siap, Bang. Makasih banyak, Bang. Makasih banyak, Bang. Oke, guys, aku Ferry Kusuma. Sampai di sini dulu mengenai Suci Murni. Udah bersama suami dan anaknya besok akan diantar atau bareng-bareng ambilnya. Yang jelasnya hari ini kita langsung ketemu sama Pak Dedi. Aku Ferry Kusuma bersama Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pati laut, guys.